salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada, mancing lagi di Tanjung Priuk, Mas Bro dan Mijo. Tanjung Priuk berempat, ada Mas Risno, Rano sama Bang Ruri. Sore-sore mancing, pulang nanti malam Mas Bro, karena malam ini kita nggak bisa nginep, besok masih masuk gawe di pelabuhan Tanjung Priuk. Mas Bro, banyak kapal, langsung gaskin ke ujung. Udah cukup ramai walaupun ya hari-hari biasa ya, hari Rabu, Rabu sore malam Kamis. Gentak dulu Bang Jack. Hah? Gentak dulu lah. Oke Mas Bro, sudah agak cepat, kita langsung setting-setting Mas Bro ya, supaya lebih cepat, lebih bagus, karena keburu waktu sore juga. Udah rame di ujung walaupun hari biasa. Nyeting-nyeting si Mas Risnya setrek nih, motrek, kemudian si tembang. Motel bro. Kok settingan udah jadi nih, dapat udang api-api gede. Udang api-api nih aja. Settingan karolnya kita bikin teknik tegeran sejauh mungkin. Wow. Yes. Motor larangan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngejala dulu, nanti baru buat mancing kerapu Mas Bro di bawah. Sudah agak surutan. Kita cari umpan apa ini? Kapas-kapas, serinding, petek, apa aja lah Mas Bro. Pastinya bisa buat umpan. Cari umpan gratis. Mudah-mudahan ada ikan kapas-kapas, belanak. Tapi belanak di atas batu banyaknya Mas Bro. Ngeri nyangkut. Bismillahirrahmanirrahim. Petek bro, petek, serinding, kapas-kapas, lengkap, mantep umpan. Umpan sakti semua nih. Tambah down kayak bro. Ngejala dapat pari, untung nggak ditegrep. Larinya kencang banget, suri kirain mah belanak, nggak taunya ikan pari. Waduh, wih, pari. Pari macan ya. Lumayan Mas Bro parinya. Serinding, kapas-kapas. Kita akalin patilnya dulu Mas Bro. Aduh. Oh iya beranak ya. Itu sip Mas Bro, ngejala udah, nyari umpan gratisnya udah nih. Itu tinggal mancing kerapu ke bawah ya. Tadi jala sama umpan yang hidup udah dibawa Mas Trisno ke ujung, karena saya mau nyari kerapu Mas Bro, fokus mancing kerapu. Dua mata kail Mas Bro, yang depan kecil,
yang keduanya agak gedean Mas Bro, diumpetin di dagingnya. Sip. Ya Mas Bro, pakai timah kecil. Waktunya kita mancing. Target kerapu sore-sore di Tanjung Priuk Damijo. Sedikit agak surut Mas Bro, mudah-mudahan sih masih adaan. Biasanya casting pakai mino, dan juga pernah sering juga nyeret kerapu pakai ikan mas, tapi sore ini nyobain pakai serinding, ada kapas-kapas, ada petek, ada maksimal drag 2-3 kilo Mas Bro. Lempar pinggiran di dekat-dekat batu, lalu diseret pelan-pelan. Kita coba terus mundur. Kalau pasang tinggi, ini bisa kanan kiri Mas Bro. Kalau pakai tegek enak banget, tinggal jalan diseret. Tegek 4-5 meter, nggak usah turun-turun. Tinggal diseret-seret sambil jalan. Sekitar 5:30 nih Mas Bro. 5:30 sore. Setrek, ya Allah, motel Mas Bro, motel. Ayo, coba lagi. Masih mau makan lagi. Jangan putus lagi. Jangan putus. Masih ada ikannya ternyata Mas Bro, kirain mau udah kabur. Besar. Kirain udah kabur Mas, ternyata masih ada di lokasi. Riddle-nya barat semua. 60 lip. 2 kail nyantol semua. Sis goreng, sis bakar di sayur, kita bungkus Mas Bro. Sore-sore pelaris nih, pakai kapas-kapas. Diam. Kita lubangin dari dagunya sini bawah Mas Bro, supaya dia cepat mati waktu kita ikat, waktu kita renceng. Baru dapat satu Mas Bro, tapi angin udah mulai kenceng dari barat daya, mendung, kayaknya mau turun hujan. Jangan jauh-jauh dari dam biar pulangnya cepat ke base camp. Coba apa sekarang Mas Bro pakai belanak. Anginnya berubah, mau turun hujan kayaknya nih Mas Bro. Ada lagi Mas Bro. Mantap. Waduh, sayang udah gelap. Center mana. Ada lagi Mas Bro. Pelaris kedua. Ambil center.
mantap. Ada oleh-oleh. Size-nya cukup lumayan Mas Bro, layak dikonsumsi. Dua ekor kerapu Tanjung Priuk. Buru-buru pulang ke base camp Mas Bro, ke ujung, takut kehujanan. Lumayan dapat dua ekor gede-gede. Kita balik ke base camp Mas Bro sebelum hujan. Kita mulai ke ujung Mas Bro, coba nanti cek hasil kawan-kawan teman-teman yang ada di ujung. Oke Mas Bro, sampai lelah lari-lari. Tompel. Lumayan. Ada tompelnya. Pak Gowone. Eh, rono sik. Hasil ya. Ki ulut. Galon bawa. Biarin airnya. Enggak usah. Habisin aja enggak? Si Sony buat nanti. Foto-foto. Ada. Ini enggak tuh. Belut. Nah ini nih yang bagus mah. Gede-gede yang ngocel 3 ekor dah. Curanku. Bu gendong dewe curanku. Oh curan dari gendong sendiri. Meng. Iya ya, dirangkul. Oh dari sambu kok. Hah? Kira dari hari sambu. Naik gua yang satu udah dimasak langsung. Belut, pakai belut apa sedasaran ini? Pakai leng dasaran. Dasaran ya. Merah situ. Iya, iya. Ini tunggu. Dasaran ada yang gede juga. Ya itu paling dasaran bisa sampai 10 kilo malam. Oh iya. Kalau yang atas sih yang pertama lebih gede lagi dari ini. Ini masak di tempat. Ada Bang Riko. Gigit.